Oke, teman-teman, jadi hari ini si Joni itu lagi ada di teknologi ya. Karena Joni hari ini mau bawa helikopter Buzzard-nya ke markas bengkel. Ke bengkelnya The Lost itu, buat The Lost itu minta Buzzard karena kita belum dapat Buzzard lagi ya. Dia itu minta buat backup, buat peranti backup. Jadi kalau kita kenapa-napa bisa menghubungi The Lost, dan The Lost datang memakai Buzzard. Jadi makanya The Lost itu minta Buzzard. Imbalannya itu The Lost itu membuatkan satu buah mobil off-road itu buat kita nanti ke Yangton, teman-teman. Ke Yangton kan teman-teman bilang kalau ke Yangton pakai mobil yang off-road, Bang. Jadi The Lost itu bikinin mobil yang dari rongsokan gitu. Ya, mobilnya seperti apa itu biasalah, mobil yang biasa di film Mad Max itu kita pakai, teman-teman ya. Jadi hari ini kita bawa Buzzard-nya ke sana. Saya ganti baju dulu kali ya. Ganti baju baru berangkat ya. Masa begini doang. aduh. Ini kamarnya kamarnya di mana ya? Lantai berapa ya kamarnya dia nih? Sekarang udah punya kamar dia di lantai 3 kamarnya dia. Ya, kita pakai kamar yang di sini kamarnya nih. Iya, kamar kalau yang di sini nih kamarnya itu tembus bisa ngelihat orang lagi pada berenang, teman-teman. Tuh, ya kan? Oke, yuk kita ganti baju dulu. Ini ruang ganti baju ya? Ini ruang ganti baju. Ini toilet. Mana toilet? Oh, ini toilet jongkok dong. Ayo, toilet duduk mulu bosan. Oke, kita ganti baju dulu di sini ya. Oke, kita udah ganti baju. Wah, duh, pas banget tadi ada Meriwether lagi barusan. Meriwether di mana? Jauh dari sini. Oh, lumayan, tapi biarin. Biasanya Meriwether kalau udah ngambil supply, dia udah enggak nongol-nongol lagi, teman-teman. Biasanya gitu. Gitu loh. Ini kamar siapa nih? Kalau gini nih, ada komputer nih, komputer jadul ya gitu. Masih Pentium Pentium 3 ini. Waduh. Ya udah yuk, kita cabut aja. Kita bawa Buzzard-nya, kasihlah The Lost sesuatu. Ini toilet. Oh, ada toilet lagi di sini. Saya belum sempat muter-muter rumah ini soalnya, teman-teman. Oh, ini toilet lagi. Toiletnya banyak ini. Ini toiletnya banyak banget. Jadi tempatnya The Lost itu udah jadi ya. Udah jadi dan kita ke sana, dan kemarin ada masih pintu yang ditutup. Itu bakalan saya launching ya. Teman-teman bisa ngelihat di situ ada pendatang baru ya, selain di banker itu di mana, kalau di sini kan ada profesor, di banker itu ada Lester sebagai hacker, dan di tempatnya ini bentar saya ngambil senjata dulu. Oke. Nah, di tempatnya The Lost karena berhubungannya sama mobil ya. Di situ ada lamar. Ah, saya biasa manggil pakai bahasa Indonesia aja ya, lamar. Jangan lemor. Enggak asik gitu dibacanya. Lamar aja, kita pakai bahasa lamar aja ya. Ini zombie-nya ngapain? Jom, pak sini. Hei, sini. Jangan ganggu, saya lagi mau pindahin ini apa namanya helikopter dulu. Helikopternya kita pindahin. Gimana caranya saya biar nggak jalan kaki pulangnya? Jadi saya harus bawa mobil juga ini. Oke, teman-teman yang baru masuk, jangan lupa di subscribe. Yang udah nonton, jangan lupa di like. Dan kalau perlu komentar lagi, karena komentar kalian itu kadang kalau saya baca, walaupun 1000 saya baca itu. Yang masuk akal kadang-kadang saya bikinin ya. Tapi kalau yang belum ya ditunggu aja. Mungkin kan gak bisa lah 1000 orang sekaligus saya turutin kan, gak mungkin. Tapi kalau misalnya peminatnya yang banyak, ya saya coba pikirkan gitu. Kayak misalnya nih, Bang, kasih atap yang di bengkel ini ya. Pastilah saya kasih atap. Dan udah dikasih atap dan minta bengkel juga, bengkel udah jadi. Tenang aja, kita hati-hati ya teman-teman ya. Kita satu-satu dan kita taruh di sini dulu. Saya kalau bawa Buzzard langsung ke sana, ntar saya pulangkan naik apa? Jadi saya bawa truk ya. Kita bawa truk. Ini zombie di mana? Ada zombie deket loh. Tuh,
Sebentar, sebentar. Tuh, tuh, tuh. Wah, dia. Mas. Disundul dong SmackDown. Eh, zombie. Jangan ganggu. Duduk. Zombinya nurut. Sekarang zombie-zombie aja kau. Pakai shotgun lah. Enak udah pakai shotgun saya. Tuh lihat tuh. Lihat tuh kalau pakai shotgun. Kalau pakai shotgun lihat tuh. Bersihkan dulu seperti biasa. Bersihkan dulu. Bersihkan dulu sekitar sini. Ini kenapa zombie jatuh? Lo kenapa buru nyasar? Macam-macam kau. Ya macam-macam lo. Ayo sini. Udah selesai. Selesai. Tadi kemana aja lo ngilang lo? Oke. Ambil peluru lagi deh. Pelurunya tadi kebuang teman-teman. Ini zombie kok masuk? Waduh. Dari mana lu? Namanya juga zombie, makhluk halus. Ambil lagi. Nah, yuk, yuk, yuk. Sekarang kita berangkat ya. Kita berangkat. Ini mobil agak ini loh, agak ngepot ini. Oke. Tinggal dulu, Pak. Tinggal dulu ya. Aduh, ya ampun. Makanan lupa diambil, teman-teman. Ntar aja biar ini kita makan di jalan aja ya. Kita cari makanan di jalan ya. Saya lupa bawa makanan, jadi tadi bawa peluru aja banyak. Kita mau cari makanan, kita cari makanan. Yang pasti kita iniin dulu helikopternya. Kita naikin ke sini. Hop. Kalau perlu ada friendly, kita naikin friendly nanti ya. Waduh, naikinnya gimana ini caranya nih? Kok gak bisa sih? Oh, udah bisa. Oh, bisa. Udah. Hey, bye-bye. Oke, kita sekarang saya bawa mobil dan bawa buzzard. Jadi saya pulangnya nanti nggak jalan kaki, teman-teman. Sengaja saya bawa ini. Jadi oke, kita sekarang bawa helikopter pakai inilah. Soalnya mobil ini udah lama nggak dipakai ya, jadi kita pakai aja. Ini ngomong-ngomong soal makanan tadi saya belum makan, ngambil makanan. Jadi kita cari makanan di pinggir jalan ya. Ini cara nurunin helinya itu sadis, temen-temen. Sadis, tapi untungnya ini buat delos ya. Jadi kalau rusak, delos saya benerin. Ini dilempar. Dilempar. Saya gak ngerti ini, dilempar ini. Yarin lah. Kita nikmatin aja. Kita nikmatin yang udah ada.
Oke, teman-teman, terima kasih yang udah nggak skip iklan ya. Saya baca-baca komen, katanya bang, saya nggak skip iklan. Anggap ini adalah apa namanya apa amal online saya, amal online. Jenis amal itu macam-macam ya, berbeda-beda. Dia katanya amal online, mantap juga ya, pikirannya bagus-bagus juga ya, apa namanya sebutannya loh gitu loh, amal online dengan cara tidak skip. Sama aja nyumbangin. Ada suplai. Turun dulu. Udah ambil Mary ya. Udah ambil tuh mobil masih ada tuh. Bisa telur robot ngapain di sini? Ini robot beneran. Ngapain dia di sini? Ternyata banyak zombie. Tadi gua samperin diam, sekarang ngoceh. Udah yuk, cabut yuk. Aduh, saya salah pencet teman-teman. Salah pencet, saya mau klakson jadi pencet itu. Dampaknya begini kan tuh jadinya tuh. Dah. Saya salah pencet, mau klakson jadi pencet itu. Taruh dulu lah, kenapa sih harus pencet itu? Zombie kau, maaf mau ngapain kau zombie? Merah. Woi, ada yang lari galak banget. Oke, kita berangkat lagi. Jangan sampai pencet. Bahaya. Saya pencet klakson loh tadi padahal. Malah buang pickup ini. Waduh, zombie banyak amat sih, Wenan. Aduh, latah-latah pengen klakson saya. Kalau naik kendaraan itu memang udah ciri khas itu latah untuk ngeklaksonin gitu loh. Udah latah banget, jadi udah gatel banget nih tangan pengen pencet. Ntar kalau pencet kebuang lagi ini buzzardnya. Jadi kita makan di mana hari ini ya? Jadi kita makan dulu di sini kayak teman-teman. Di sini kayak dekat-dekat. Dekat kita makan dulu langsung ke The Lost. Setelah dari The Lost kita ngelihat The Lost itu ngerakit. Ada Meruweter lagi, tumbenan Meruweter ada lagi nih. Belum udah lama gak dicocolek nih. Biar ini kaya dulu ya. Gloss itu lagi membuat mobil. Nanti kita lihat aja langsung ya. Di situ ada lamor. Ya, pakai bahasa Inggris lagi. Lamor. Lamar, jangan lamor. Tadu. Oh, di sebelah kiri ada mobil duit. Biarin aja lah, duitnya udah banyak. Jadi nanti bisa kita ke Yangton. Ini juga kita mau nyulik Meriwether nih. Katanya sih pasukan biru itu dia bikin apa sih? Bikin ini, bikin base sendiri khusus pasukan biru. Katanya sih gitu. Saya belum coba, teman-teman. Belum coba cari. Nanti kapan-kapan kita cari, teman-teman ya. Wah, ini nih tempat makannya di sini nih. Kita makan dulu, bro. Makan dulu. Ini bisa parkir helikopter sini. Udah parkir nggak salah aja lah. Jangan bawa senjata kalau mau makan. Oh, penjaganya ada dong. Ada. Kita makan dulu. Kita minum dulu deh, haus. Minum dulu. Habis minum baru kita makan ya. Enak. Minum dulu. Ah, kagak enak lagi. Ini makan kebab ya. Kebab, kita duduk dulu sebentar. Makan dulu. Sekali-sekali kita makan. Zombie-nya di mana?
Zombie ada di luar. Zombie di luar. Zombie di luar, kita makan dulu. Tahan dulu zombie, tambah aja. Kita beli satu lagi kayaknya buat di ini aja ya, dibungkus ya. Kita yuk, satu lagi yuk. Jangan dibungkus, buat maksudnya buat makan di jalan. Burger. Roti pakai daging, roti. Ya, itu. Ya, makasih, Pak. Duduk. Duduk sini. Ah, enggak usah lah. Kita makan di luar aja lah. Soalnya lagi bawa helikopter, coy. Mau makan. Sini masuk ke dalam. Masuk. Luar aja. Sini mau masuk gak? Orang lagi makan. Makan dulu lah. Ah. Dengan di sini ya aman juga di si Jobi enggak masuk. Taruh pesan lagi satu. Haus. Minum. Minum aja, minum. Nah, dah. Bisa gue lempar kaleng, minum dulu. Kita minum dulu. Kenapa gak punya duit, gak masuk? Minum nikmat. Minum nikmat. Ini lewat sono aja deh. Lewat sono. Sebentar ya pak, saya lihat itu rajin banget ya. Ini toilet ya. Toiletnya kasih dibuka ya. Yang ini bapak ini rajin loh. Rajin lo bersih-bersih. Yang ini lagi. Oh, ini ada panggangan di sini ya, Pak. Oh, ini koki-kokinya. Kapan lagi bisa masuk sini? Oh, saya baru lihat ini. Oh, itu daging mentahnya. Iya, saya baru tahu soalnya belum pernah masuk sini. Ini. Oh, ini buat pelayan. Oh iya. Oke. Yuk kita jalan dulu ya Pak. Makasih Pak makanannya nih. Jalan dulu nih. Jangan keluar Pak, zombie banyak ya. Habis dagang terus pulang. Lo ngapain lo? Itu di keset doang. Jangan ganggu ya ampun. Ya. Ya, bentar, teman-teman, makan lagi. There, give me one. Makan dulu. Lagi. Yang banyak. Ya, muntah. Sorry. Sorry, kekenyangan. Lihat zombie sini. Udah, kekenyangan barusan. Udah. Yuk, berangkat lagi. Hiraukan saja zombie. Oh, lo. Get the fuck out of my way. Lewat mana ya? Lewat sini kan benar ya? Tepat ke kandang ayam. Sebentar teman-teman, itu ada terowongan apa ya? Terowongan bukan? Oh bukan sebelah kanan tuh teman, sebelah kanan. Bukan itu coretan. Lewat sini, oke. Nanti kalau ada tukang makanan lagi kita beli lagi kalau kurang. Tadi udah apa muntah-muntah, udah kenyang banget, udah full banget ini perut. Minum soda 2 kali, makan kebab 1 kali, makan burger 2 kali, kenyang udah. Oke. Apakah di sini ada restoran lagi? Ternyata di tempat kandang ayam itu di sebelahnya itu ada tempat kosong, teman-teman. Tahu gitu saya di sebelah situ, tapi nggak apa-apalah. Memang udah, tapi nggak ada menaranya kalau yang di dekat di ayamnya. Cuman kalau yang di seberang kandang ayam itu yang udah kita bikin itu tuh, itu ada menaranya. Oke, kita sudah mau sampai. Ini nih teman-teman, yang maksud saya itu sebelah kanan sebelah sini nih. Nih, itu ada ruang kosong. Saya tahu sih itu pas lagi main GTA Online sih sebenarnya.
pas lagi perang tembak-tembakan, ternyata ada ruang kosong di sini. Itu nih sebelah sini nih. Tuh. Nih. Tuh ruang kosong tuh di atas tuh di atap tuh. Tuh. Cuma naiknya aja bingung harus bikin akses tangga kayak gitu. Tapi ya udahlah. Mendingan di tempat yang sekarang aja ya. Penyebab zombie sih. Oke, kita sudah sampai. Kita turunin helikopter gimana caranya nih? Soalnya turunin dilempar nih teman-teman nih. Gimana ya caranya turunin ini ya? Gini. Oke, sip. Gini aja. Hop. 1 2 3. Oh. Baling-baling apa muter. Oke, sekarang kita masukin truknya dulu. Emang ini bukan buat jalur buat akses truk ya, jadi ya kita di sini aja. Bisa sih masuk, cuman buat apa gitu? Jangan bikin kaget, gue belum bisa mukul nih. Lo. Lu lagi. Wah, lu, sini lu. Lu. Bawel krisik. Assalamualaikum, jatuh. Nyedor lu, lu. Gila banyak banget. Oke, yuk sekarang kita ke dalam yuk. Gak usah pak. Uset, pegang bom lagi. Terlalu bahaya. Nanti tempat helikopternya itu, dia bikin helipad itu di atas teman-teman. Di nanti kita saya kasih tahu tempatnya. Pakai helikopter ini aja deh. Wizardnya aja. Loh, bentar saya bersihin dulu teman-teman. Goodbye, Romi, yuk. Okay. Ini hadiah buatmu, Delos. Karena Delos sudah banyak bantu. Jadi rencana saya mau bikin helipad ini cepat benar-benar aman dan helipad horror. Helipad di sini tuh horror gak tuh? Ya demi keamanan ya teman-teman ya. Oh kena sorry. Ada beduk di atas. Dah. Ada beduk di atas. Nanti mau dibikin dataran buat helipad di sini nih. Belum dibikin sih. Jadi oke kita turun. Set. Wede. Mantap kan? Aku jatuh ketibaan kompor. Okay, lagi masak ya, makan siang ya Pak ya. Okay, yuk sekarang itu sudah ada atapnya. Ini kenapa mobil spawn di sini lagi? Sebel banget nih. Berarti si Mbak itu capek. Mbak, woi capek. Capek dia tuh. Capek sian sih cewek dia. Si Delos, zombinya kemana ini zombinya nih?
Buset, darah-darah zombie pada nyiprat tuh kesini. Oke, ini bengkelnya telos ya. Kita belum ada mobil yang rusak yang belum bisa bawa kemari. Dan udah dikasih atap. Dan ini gerbangnya telos. Dan kita punya tempat tongkrongan sih. Di mana ya? Di sini nih ada tempat tongkrongan, teman-teman nih. Di sini nih bisa nongkrong nih di sini. Di sini bisa nongkrong. Di sini ini kalau lagi santai-santai aja, lagi enggak ada zombie, itu pada nongkrong di sini gitu. Kalau buat santai itu di sini bisa, teman-teman. Jadi buat nyantai-nyantai lah. Kalau enggak di sini ada saung kok, kita punya saung juga. Coba kita ke saung. Wah, ini harus nyiapin pistol nih. Zombie-nya. Dah, zombie bersih. Masih ada lagi. Kita lewat naik ke sini nggak bisa loh, benar-benar nggak bisa loh. Kenapa ini pagar namanya ke pagar ini? Ya. Oh, ini saungnya, teman-teman, ini saung. Ini saung kecil-kecilan ya buat peranti ngopi. Jalan ini senang-senang lah di sini nih, saung-saung kecil lah. Ya, namanya juga The Lost, kehidupannya dia lebih seneng yang gembel-gembel, lebih seneng yang sembraut gitu kan, dibanding yang rapi-rapi. Di sebelah sana itu nggak tahu deh nih, ini belum diinin banget. Ini kalau ada mobil-mobil gede, teman-teman, ini urusannya The Lost ini bakal ngutak-atik mobil di sini kayaknya nih. Ini The Lost bikin di sini nih. Ini apa nih? Oh, ini buat nyimpan peralatan spare part, cuman belum ada spare partnya ya, The Lost ya. Oke, sekarang kita bakal masuk ke tempat hitam ini ya. Tuh, udah kelihatan tuh ya, ada bocor dong. Ya, ada bocor kelihatan. Assalamualaikum. Woi, dibukain pintunya otomatis dong. Ya, ini dia The Lost lagi bikin mobil untuk kita, teman-teman, lagi di koprek-koprek. Ini bannya kayaknya, oh ini bannya, teman-teman nih. Wah, oh, mantap kali. Tapi saya bisa beli ban dong yang baru. Boleh dong di atas. Nih buat ban ukuran berapa aja nih? Oh, tapi yang ini nih. Ini nih ban ini ketahuan kayaknya ini nih buat ini nih. Ini kita lihat ya. Di depan itu pakai 3 bumper. Wah, mantap kali. Ada merimeter di mana, teman-teman? Ada merimeter gergetan. Aduh, belum bisa nangkap merimeter ya. Oh iya, itu dia. Di belakang ini kerangka-kerangka. Buat apa ini? Saya nggak ngerti nih kerangka ini di atas ini nih. Cuman belum jadi ya, nunggu jadi ya. Ini juga bannya belum dipasang, di bawahnya juga masih biasa. Biasalah dioprek-oprek. Nih, ini lamar, teman-teman. Yuk kita ke ini, kenapa naik ya? Kita ke lamar dulu, kita lihat lamar ya. Kita apa namanya? Bantu-bantu lihat lamar. Yuk, sini duduk. Sorry. Nah, di sini lamar ini bantu-bantuin kita untuk bikin-bikin mobil, teman-teman. Ini lamar nih, ini tugasnya lamar nih, lamar. Ini apa nih depan gue, muka gue nih? Oh, Aki. Bentar. Oh, Aki. Itu namanya stroke master. Stroke. Gimana sih orang kalau kena stroke-stroke gitu, kayak kejang-kejang gitu. Oke, lamar ini The Lost-nya ya. Tiga batu-bantu ya. Ini apa aja nih, kunci-kunci semuanya. Apa aja sih di sini, saya belum pernah lihat ini nih. Jadi lamar ini bakal, kalau kita butuh apa-apa, kita bilangnya sama lamar, teman-teman. Jadi lamar itu bakal memerintahkan The Lost bikin seperti ini mobilnya gitu. Jadi ini lamar ya sebagai itu, dia lagi utak-atik apa saya nggak ngerti lah. Yaudah lamar, makasih ya. Jadi gitu aja lamar. Ntar lu minum dulu dong, minum sambil minum dan sambil ngobrol. Jadi ya gitu deh lamar, thank you lamar nih, bukan nggak cinta. Jadi mau keliling lagi di mbak di sebelah sana itu lagi ngelas ya, bantuin dulu ntar. Thank you lamar, makasih dulu. Lihat mbak ini nih, oh lagi bikin knalpot mbak ini. Knalpotnya emang model kayak gini. Ah, ini belum dimodifikasi banget sih, teman-teman. Kalau dimodifikasi banget,
Itu paten ini mobil, ini paten ini. Ini limosinnya, limosinnya rongsokan ini. Ya kan? Udah mbak, itu stocking dari mana dia punya, enggak sobek-sobek apa? Udah. Kita keluar dulu. Eh, lihat mana sih? Aduh. Ini nyangkut di mana saya? Ya, kok saya keluarin di sini? Spawnnya? Enggak sih, enggak aci. Enggak aci dulu. Dulu saya lagi dapat pintu otomatis nih yang saya bikin nih. Nah, gitu dong dari sini dari awal. Nah, lu bikin pintu otomatis capek-capek enggak dipakai. Ini mobil-mobil siapa lagi spawn di sini? Mbak itu masih capek ya. Jadi buat teman-teman yang minta abang tempat pencuciannya gini. Kalau udah dibikin, ucapin terima kasih, nggak usah komplain lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya bikin lagi, ini belum tentu serak di hati saya kayak gitu loh. Nah, jadi kayaknya apa tempat steam kita hapus aja, nggak cocok kali ya? Kira-kira apa gimana nih? Gitu. Maksudnya kalau dikasih sesuatu udah diturutin, kasihlah pujian. Bukan untuk saya doang, untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya sudah dikasih sesuatu sama saudara atau siapa kerabat, kasihlah pujian atau sanjungan. Jangan mintanya ini bang begini, bang ini begini, malah diminta inilah gitu, saya nggak turutin, malah request lagi. Udah kayak ini, saya udah kayak pembantu jadinya, nggak ada ucapan terima kasih. Nah, nanti saya ini aja ya, tempat pencuciannya saya tutup berarti kali ya. Jadi kita on the way pulang, itu kayak tempat pencuciannya nggak kepake ya. Kita kalau nyuci kita di kali aja ya. Jadi di Los itu udah punya helikopter di atas dia tuh ya. Meriwether mana tadi, ada Meriwether? Udah ngilang Meriwethernya. Jadi kita sudah gak punya. Wow, ada Meriwether di depan. Kita perangin, mudah-mudahan bisa kita culik ya. Mudah-mudahan kita bisa culik. Oh, di sini. Kok di sini? Kaget gua, guys. Kaget. Kok Meriwethernya di situ? Jadi gimana kalau tempat pencucian mobilnya itu kalau kita bikin kamar aja ya, kamarnya buat si Joni kali ya. Si Joni ya. Kita ganti kali ya. Mana dia? Mana lagi? Oh, itu zombie. Itu zombie. Di mana lagi nih? Waduh, ini kayak di Vikendi nih. Di mana sih? Kayak harus pakai sniper nih. AWM gua keluarin. Di mana nih? Belum kelihatan. Kok zombie bisa naik ke sini? Kabur mana lo zombie? Kita buang-buangin bomnya. Kita habisin. Apa nih zombie? Wah, dia jadi zombie. Keren, siapa katanya zombinya dari ini loh, dari zombie-nya itu dari Meriwether.
Walah, sedih amat. Masih ada satu orang nih. Ambil dulu. Udah enggak ada ya? Awas, woi. Lu. Kan celeng lu, lu sih ngapain deket-deket? Ngapain deket-deket? Mbak, sini, Mbak. Cuma satu peluru. Satu peluru selesai. Saya belum berhasil nangkap Meriwether, udah waktunya ini sedikit sekali nih waktunya nih. Baru mau nangkep, ngatonya tadi dia udah jadi zombie duluan, teman-teman. Jadi udah kalah sama zombie dia. Di atas masih ada Meriwether lagi. Tapi saya mau ke atas, takutnya teman-teman bete begitu lagi dan itu lagi. Tapi coba dulu, ini kayaknya deket banget. Soalnya biasa kalau video kelamaan aja dikomplain. Sebenarnya kalau kelamaan ya udah nggak usah ditonton gitu kan, bener gak teman-teman ya? Soalnya kan ada juga yang pengen lama gitu. Kalau kelamaan ya nggak usah ditonton, cari aja yang durasinya sedikit. Kalau nggak di skip gitu, yang videonya sedikit aja masih di skip, apalagi yang lama gitu kan, bener gak? Jadi mendingan ya gitu aja kalau. Selesai hidupnya pakai ginian ya. Selesai. Kok masih ada kuning-kuning? Masih ada di sini ada. Wah, kayaknya bisa dijinakin tuh gitu tuh. Ya udah nggak ada. Oh, itemnya udah kita ambil. Tapi jangan diambil dulu. Dimarah. Oh, shit. Shit, gue dilempar sama Meriwether. Buset. You're a total moron. Aduh. Kurang asem. Gue ikat aja gila. Masa pantat gue pantat lagi. Ini sama pantat monyet kelihatan pantat monyetnya. Loh. Itu Meriwether dari mana itu? Dia marah. Diam dulu. Ya mati ya? Astaga, dia mati. Ya. Bentar ini nih. Mana lagi? Mana lagi? Ya ampun, ini Meriwethernya. Oh, masih hidup. Tadi kok ini sih lu? Kenapa lu? Nge-lag. Lah itu Meriwether palanya masuk ke dalam dong. Tadi saya pikir ini Meriwethernya nggak sadar mau mati atau gimana. Tiba-tiba hidup lagi nih Meriwether. Jadi kita ketangkep satu orang Meriwether ya, lumayan kan buat di penjara ya gak? Kita bawa ini Meriwether.
Itu kenapa dia tiba-tiba marah ya? Oke, kita ajak ngepot-ngepot ini. Oke, sip, kita udah sampai. Waduh, helm gue dikemana ini nih? Lo ikut gue, enak aja lo. Aduh, gue sih pak. Dah, teman-teman, kita akhirnya dapat Meriwether satu, ya. Kita sudah dapetin Meriwether ini satu dan kita integrasi ya. Ini darah-darah, dia ada darah-darahnya kenapa ya? Bekas ketembak kali ya, cuman dia tiba-tiba masih hidup dan marah gitu kan. Karena supply-nya udah kita ambil. Ketangkep dong dia. Ya udahlah, kita penjarakan aja lah. Gak usah banyak tanya lagi, kalau keluar dia habis dia kasih setrum. Kayak orang ini satu nih, zombie ini satu nih. Sini jom. Nih, gua kasih unjuk pistol nih. Ayo undang zombie dengan pistol. Zombienya pilot dong. Pilot cewek. Pilot cewek. Tuh. Pilot cewek. Tuh, cantik lagi pilotnya. Wah, mentalnya jauh banget. Wait. Wait, swiss. Awas. Oh. Tuh pilot cewek lu cantik lu. Oh, pramugari. Bukan pramugari, itu pramugari. Saya baru ngeliat dasinya soalnya. Wait. Woi. Sini. Udah, zombienya kejang-kejang gimana orang ya. Jadi Meriwether kamu gak usah berkutik ya, hukum setrum kamu nanti ya. Kalau Meriwethernya gue lepasin gimana coba? Coba. Oh, coba kita saya lepasin dulu dia, kasihan. Thanks. Ya, gue lepasin loh. Mau kemana? Mau kemana? Hah? Mau kemana sih kamu? Biarin aja kita lihat zombinya ini lagi dancer. Oh, ada pramugari kulit hitam juga. Lihat tuh banyak banget korban di situ. Pramugari dan ini saya pengen lihat Meriwether itu keluar pintu pasti dia auto. Auto. Ayo keluarlah. Enggak mau kabur, itu ada pintu tuh. Pintu. Kaburlah pintu. Aduh. Sini. Gue ikut aja dah. Enggak beres. Jadi zombinya itu auto knock di sini semuanya dan kita sudah dapatkan Meriwether. Gimana keseruan untuk episode berikutnya? Karena kita sudah lagi dibikinin mobil sama The Lost. Tadi mobilnya udah kalian lihat sendiri, ya. Ditunggu aja sambungannya, like, comment, dan share-nya itu bikin channel ini bikin jadi semangat untuk mengupload terus-terus dan terus, teman-teman. Terima kasih untuk iklannya yang nggak skip. Semoga itu adalah jadi amal online untuk kalian di bulan puasa. Dan terima kasih yang udah like share-nya. Semoga di kedepannya channel ini bisa bikin lebih baik lagi dari yang sekarang. Terima kasih sudah menonton and see you next time.